Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulu ke semuanya. Selamat siang, selamat sore untuk panjenengan semua yang baru menyaksikan video saya, melihat video saya. Terima kasih sudah memantau video saya. Maaf jika selama 2 bulan tidak update video. Hari ini saya sempatkan untuk mengupdate video dari pasar sapi Prambanan Sulur di hari Senin Pon di tanggal 15 Juli. Kita akan review untuk sapi-sapi super siap potong. Seperti depan saya ini ada sapi limusin, kita tanyakan untuk harganya nanti Sulur ya. Kita tanyakan untuk harganya. Pak, ngapain Pak? Ngetir gini buat ini Pak. Nyun pinten? 33.500 di harga 33.500 335 istimewa sur harga 33.500 bobot ya 800-an ya mungkin ya tafsiran 800-an 335.500 sangat besar sekali. Yo, mau bersolek? Kita lihat. Oh, 335 sedulur. Limusin. Bebet ya, mungkin 800 apa 700-an ya sedulur ya. Usia 3 tahunan. Kayaklah kayak baik berdi ikut sudah berdi keluh karena masih ada darah-darahnya. Wih, 335 sudah. Yes. Tiga tiga lima istimewa seluruh nek duwe sapi ngene iki yo limone jos harga 335 gua kongi. Kita cari yang lainnya seluruh ya istimewa 335 limusin. Ya, ya ini ada dua sapi, yang satunya simental moncong dan yang satunya ada limusin cross simental sudah. Enggak kepanasan. Ini di harga berapa? Sudah ganis kombo lali terus untuk dipotong biasanya. Ya ini mintanya 48 yang hitam mintanya 48 juta sur. Yang hitam mintanya 48. Si mental moncong mintanya 48 sangat panjang sur ya. Dan yang merah nanti kita tanyakan untuk harganya sur yang merah berapa. Ini yang hitam mintanya 48 dukul. Jujur orang bilang sama takut. Eh sorry, 48 sepertinya 2 ekor ini. Sebentar tak tanyakan untuk detailnya untuk harganya sebenarnya. Minta
apa tuh Pak? Jirgo pinten Pak? Nyuwun pinten? Sik niki. 18 Nek. Oh, 18. Nek sik nika Pak? Sing nika 17. 17 kali 18. Oh, nggih. Betok kali niki Pak. Nggih. Oh, nggih. Betok gangsal niki. Gangsal niki ngeten niten sanes. Mboten, Pak. Kali cilik-cilik. Oh, cilik-cilikan nggih. Niki 18 nika 17. Nggih. Matur suwun Pak nggih. Ya ini di harga 28 18 dan 17 sorry tadi 40 berapa itu mungkin kalau borongan ya. Saya cuma dengar dari belakang ya, saya menanyakan langsung dan ternyata harganya yang ini 28 juta, yang ini 28 juta dan yang ini 27 juta, selisih 1 juta jelur ya. Imbang, menurutku saya imbang jelur ya. Kalau yang merah ini lebar, badannya lebar. Kalau yang hitam itu panjang, lebih panjang jelur ya. Lebih panjang. Istimewa is 28 sama 27. Berarti kalau 450 berapa itu? 55. 55 sebur. Kita lihat dari depan sebur ya. Kita coba lihat dari depan biar kegantengannya terlihat sebur ya. Yang hitam dugul sebur. Ya memang kalau yang hitam ini prospek untuk layar beton jadi bisa dimaksimalkan lagi. Yang hitam itu termasuknya kurus jelur ya. Masih bisa dimaksimalkan lagi untuk dagingnya. Mantap. Si mental moncong. Istimewa jelur. Ya jelur kita cari yang lainnya jelur ya, untuk super-superan kita cari-cari, nanti kita akan review untuk harganya berapa. Waduh. Ya usia 1 bulanan jelur. Lucu. Aku dulu dulu ya. Hei. Siapa yang mulan pak? Sasi pak. Sasi punjul mulan. Usia 1 bulan lebih dulu ya. 1 bulan lebih. Oke, sulur ini sama ketemu lagi sapi yang sangat besar sekali dulur. Kalau di setiap ram ini nyebutnya biasanya cappuccino dulur ya, karena untuk warnanya istimewa dulur. Sepertinya terbayar sudah. Ya, harganya berapa? Kalau kita namanya ya si mental moncong dulur. Terawat ini terus, istimewa. Kita tanyakan harganya, apakah sudah laku itu? Sepertinya sudah bayaran.
sudah terjual sedulur. Nanti kita tanyakan ini bobotnya kurang lebih 800-an. Nanti coba kita tanyakan tuh harganya sedulur ya. Ini jenis kan mas? Ini jenis kan? Pun terjual apa? Sudah, pinten mas? 33. Terjual di harga 33? Iya. Oke, siap. Bayaran nih. Siap. Oke. Terjual di harga 33 juta. Sedulur istimewa. Simental moncong. Oke, di harga 33 juta sedulur ya. Sudah terjual. Di harga 33 juta. Mantap. Di harga 33 juta kita lihat dari belakang sulit untuk bokong. Ipuh, semok tenan bokongnya dulur. Di sapi ini semok pokean mangan dulur ya. Tuh. Kayak bokong gajah dulur ya. Istimewa. Dan yang ini kita lihat di belakangnya dulur. Di belakangnya ada PO. Oh, PO ada 2 ekor PO. Istimewa ini sangat sering mandi dulur ya. Karena sangat bersih sekali. Tuh. PO istimewa. Tapi sayang ini yang punya itu tidak ada, jadi tidak bisa menanyakan untuk harganya. Tafsiran saya ini di harga 40-an sampai 50-an juta sur ya. Di harga ya mungkin 50-an juta. Karena di usia, di postur tubuh yang seperti ini, kurang lebih untuk perawatannya ya sekitar 4 tahun, 5 tahun. 4 tahun, 5 tahun sur. Ini sangat jinak sekali ya dulu ya, karena sudah terbiasa untuk gerobakan maupun tunggangan dulu. Istimewa sekali. Sangat besar sekali dulu, yang paling besar yang ini dulu. Wah itu. Sangat jinak ya dulu ya. Seperti gajah. Oke, sedulur-sedulurku cukup sekian dulu ya untuk sapi-sapi superannya. Semoga bermanfaat, semoga menambah referensi panjenengan untuk update harga dari pasar sapi Prambanan sedulur. Terima kasih sudah memantau channel saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Oh iya, ini sudah terboyong nih ya. Sudah mau terjual, sudah terjual, mau go mulai. Mau dibawa pulang. Oke. Pasum. Ya, cukup sekian dulur. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.